Kau tengah hilang banyak darah daripada siput kau, Lawan. Dan itu sangat tak bagus untuk kau. Kau tahu, benda yang menunjukkan pasal pendarahan ini, kau boleh rasa kematian menusuk seluruh badan kau sehingga akhir. Aku akan cari kau. Maaf, aku tak dengar. Aku akan cari kau sampai dapat. Kuat lagi kawan! Bagi aku dengar suara merdu kematian kau. Aku akan buru kau sampai dapat! Alladzina amanu tsumma kafaru. Sesungguhnya orang-orang beriman lalu kufur, kemudian beriman balik, kemudian kufur, tsumma zadu kufran, dan bertambah kekufurannya. Bertambah kekufurannya maksudnya semakin kufur sehingga mati dalam keadaan kufur. Waliyallahu billah lam yakunillahu liyaghfir lahum. Allah tidak akan ampunkan dosa mereka, wala yahdihum sabila, dan Allah tidak akan memberikan hidayah kepadanya. Hai, bagaimana Allah tak bagi hidayah? Orang pula akan mengatakan ini salahnya Allah Subhanahu wa taala. Tak salah, awak tak paham maksud Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ini mempunyai beberapa makna. Yang pertama namanya hidayatul dilalah, yakni bagi direction. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hadainahu an-najdain. Kami Allah beri hidayah kepada manusia dua jalan. Ini Allah yang memberi hidayah, tapi hidayahnya di sini hidayah tu dilalah, dibagi tahu saja dua jalan. Ini jalan iman, ini jalan kufur. Pilihan untuk memilih ini terpulang kepada yang diberi hidayah. Macam tadi kalau polis bagi tahu kepada orang itu supaya ambil jalan yang benar itu, dia pergi ambil jalan, entah pergi ke mana, pergi jalan diuk, tak sampai pergi ke Kuantan. Bukan salah itu polis, polis itu bagi tahu direksinya begini. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada hamba, wa hadainahun najdain, kami tunjukkan kepada mereka dua jalan. Ini jalan baik, ini jalan buruk, sudah bagi tahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang kaum Tsamud, wa amma Tsamud fahadainahum fastahabbul 'ama 'ala al-huda. Kaum Tsamud kami beri hidayah. Hai Tsamud, ini jalan yang baik, ini jalan yang buruk. Fastahabbul 'ama. Tapi mereka Griffin, 1-1. Location A, 1600 hours.
Aku tahu banyak misi kau dah selesaikan semenjak bulan kau nak berhenti. Jadi ada satu misi terakhir tu kau boleh buat. Apa skor yang kali ni? Berdasarkan intel, ada seorang pemuda merupakan orang tengah bagi penuh-penuh bahan yang menggunakan Bitcoin sebagai transaksi. Kau jumpa pemuda ni, kau dapatkan nama pembunuh bawah dia. Dah minggu dah kami intip dia. Ada seorang yang menyamar sebagai rakan kuliah dia. Gambar, jadual rutin harian, semua dalam tu. Kau selesai yang kerja ni, kau boleh mulakan hidup baru macam mana. Aku akan selesaikannya. Selepas aku dapat maklumat tu, kau nak aku buat apa dengan pemuda ni? Hapuskan dia macam biasa. Jangan tinggalkan semua bukti pun. Lepas kau selesai kerja ni, dokumen, pasport, ID baru, semua kami akan hantar ke tempat kau. Kehilangan kau masa-masa kritikal macam ni merupakan kerugian yang besar buat kami. Kau merupakan jaga kami yang terbaik. Semua jaya. Penyamaran yang sempurna. Yo. Kau ambil khusus apa, Leo? Khusus jadi orang tengah pembunuh. Aku ada satu soalan untuk kau. Tahu tak apa beza antara hukuman dengan keadilan? Nah,
puas dengan kau. Bani neraka. Kita jumpa next week pula, okay? Jangan lupa subscribe dan like this video. Goodbye.